Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Titik Galeri Channel, kanal berbagi tutorial. Kita akan membuat bunga kresek lagi. Kita akan membuat bunga tulip merah putih ya. Kita siapkan bahan-bahannya dulu. Tiga lembar kresek putih untuk mendapatkan warna putihnya. Dua lembar kresek merah. Untuk warna hijau, kita menyetrika warna hijau, hijau, hitam, hijau, hijau. 5 lembar. Untuk ukuran dan polanya ya, ini untuk bagian yang putih. Kita katakan Romawi 1 ya, 7x5 cm, 6 pieces. Kemudian Romawi 2, 7x5 cm, 6 pieces. Akan kita gunting seperti ini, kita gunting acak saja. Kemudian untuk daun, 7x13 cm, 1 pieces untuk 1 gantung bunga. Lembar langsung sekali gunting ya, agar lebih cepat prosesnya. Kemudian untuk melekatkan bagian merah ini ke putih, ini akan kita setrika langsung ke sini untuk membantu memegang. Kita bisa menggunakan lem tembak ini agar kombinasi merah kita tidak lari kemana-mana. Thank you.
nanti kita cukup menggunakan kresek kertas ya. Kita gulung-gulung begini. Ini sekaligus untuk pegangan bagian mahkota bunganya. Sehari kita menggunakan kresek kuningnya yang telah kita setrika, kemudian kita gunting seperti ini. Sebenarnya ini tidak begitu kelihatan, tapi kita kasih saja.
kita sudah jadi, tutorial sudah selesai. Kalau suka dengan tutorial ini, silahkan klik like ya. Kalau ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, silahkan klik subscribe juga. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.